Bro, biar sahabat Elbahar melihat bagaimana orang Arab menutup semua aktivitas duniawi. Iya, ada yang bikin jimat apa segala macam untuk memperlancar usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi saya Elbahar, dan di video kali ini saya bersama Tommy Albarakat mau sedikit sharing terkait dengan rahasia berkah dan mendapatkan harta berlimpah orang Arab, sahabat Elbahar. Salah satu bukti yang nyatanya, nah ini aktivitas perdagangan, aktivitas yang menghasilkan duit tuh semua stop ketika 30 menit sebelum waktu azan ya bro ya. Jadi ini nih sahabat Elbahar yang harus kita contoh bersama-sama nih. Lihat tuh, pelanggan banyak yang datang tapi 30 menit lagi ke waktu sholat ini ditutup semua. Pada intinya lebih mementingkan urusan ibadah daripada harta gitu ya. Ini nih yang benar-benar jadi berkah nih sahabat Elbahar. Dan uniknya lagi ditutupnya hanya segini doang. Nggak takut ada yang nyuri gitu. Dan ini memang nggak bakal ada yang nyuri kalau di Indonesia coba. Ya Allah, ini benar-benar sahabat Elbahar nih. Harus kita sama-sama contoh bersama-sama ya, bagaimana orang Arab tuh mementingkan urusan ibadah daripada urusan dunia ya. Meskipun ada yang 1-2 orang yang di emperan jalan seperti ini, tapi ini tetap aja nanti waktu sholat mah ditutup ya. Tuh coba pelanggan ada ini sudah berbaris di sini mau sholat sahabat Elbahar. Masya Allah. Padahal ini sekitar setengah jam lagi ya bro ya, datang ke waktu sholat. Ya Allah, kalau di kita pelanggan banyak, ya ada kumandang azan, nggak dipeduliin pastinya. Itu dulu sih, tapi nggak tahu sekarang Allah alam bisawab karena perkembangan zaman sudah semakin melesat ya. Dan kita tahunya dulu sekarang. Iya, sekarang nggak tahu di Indonesia, ya. Yang jelas ya mayoritas seperti itulah. Tapi di sini tuh sahabat Elbahar, tokonya dimatiin lampunya doang, enggak ditutup. Ya. Dimatiin lampunya, enggak ditutup pakai itu gitu, apa namanya? Pintu. Pintunya enggak ditutup, coba. Ya Allah, kalau hitung-hitungan perdagangan dalam waktu setengah jam atau satu jam, berapa real ini mereka akan kehilangan keuntungan gitu. Tapi ternyata tidak dengan di Arab nih sahabat Elbahar. Ya Allah, lihat sholat pun di emperan seperti ini nih. Ya Allah, kalau sudah waktunya memang di sini tuh tidak mengenal tempat, di mana saja pokoknya sholat gitu. Allah Akbar. Dan ini jalanan pun sudah rada gelap, lampunya dimatikan semua. Bro, kalau kita mau julid ya, apa julid itu? Ya julid ya jahat gitu. Jahat ya jahat. Ngambil barang-barang ini tuh, ini banyak itu tuh. Naudzubillahi min dzalik ya, tokonya tuh ditutup semua sahabat Elbahar. Ini nih ya, jadi sekali lagi sahabat Elbahar perlu kita perjelas nih biar gak salah paham sahabat Elbahar. Jadi memang kalau kita meninggalkan urusan dunia lebih mementingkan urusan akhirat, itu akan datang keberkahan ya buat kita semua. Jadi makanya orang Arab tuh bergelimbangan harta, hidupnya berkah sahabat Elbahar ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang berkah ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini sholat di trotoar jalan bro. Iya. Itu tuh sudah tidak aneh lagi. Sudah biasa. Nggak peduli, orang-orang di Arab tuh nggak peduli mau di trotoar, mau di tempat atau kalau sudah waktunya mereka tetap sholat. Tapi kalau di Indonesia kadang-kadang suka melihat, oh ini kotor, ini apa, bukan tempatnya, begitu. Karena memang tanahnya ini mah tanah haram bro. Jadi ada sih ya memang. Tapi kalau di Indo itu ada tempat di sholat yang tempat yang beda itu bisa viral. Karena sesuatu kebanggaan atau takjub gitu. Cara sholatnya gitu. Bener. Coba sepanjang jalan bro di trotoar tuh ya. Mau sholat tuh lihat. Masya Allah. Tabarakallah. Allah Akbar. Kita jalan lagi bro ke sana bro, biar sahabat Elbahar melihat bagaimana
orang Arab menutup semua aktivitas duniawi saat menjelang sholat ya. Dan ini bukan satu waktu aja, setiap waktu gitu ya. Ada nih pelanggan nih satu-satu nih, tapi ini jualan ini kartu jualan ya kartu. Tapi ini juga akan tutup semua. Ya Allah. Nah, jualan kartu udah persiapan nih untuk jemaah. Iya. Di sisi lain, sahabat Al Bahar, kita lihat perhotelan-perhotelan yang menjulang tinggi, ya, berbintang semua di kawasan Mispalah nih, yang siap menyambut kedatangan jemaah haji dari berbagai macam negara, termasuk dari Indonesia ya, bro ya. Iya. Tapi memang mana? Iya, petugasnya tuh sudah siap semua, rapi tuh di jalan sebelah sana. Siap menyambut kedatangan jemaah haji ya, bro ya. Dari Indonesia khususnya, karena memang sejauh ini belum ada yang datang jemaah Indonesia ya. Baru di Madinatul Munawwarah saja yang datang. Ke Mekah itu belum. Jadi baru kloter awal. Nah, baiklah sahabat El Bahar. Mohon maaf tadi kita skip ya, karena memang kita juga mau dong ya berkah. Jadi kita sholat dulu tadi, sehingga kita skip dulu videonya, dan saatnya kita sekarang untuk melanjutkan videonya. Nah, ini situasinya nih sahabat El Bahar, meskipun sudah setengah jam, belum lah setengah jam, ada 20 menit ada nggak sudah sholat bro? Ada ya? Iya. Tapi pertokoan masih banyak yang tutup, tidak langsung dibuka, santai-santai dulu, istirahat dulu gitu ya bro ya? Itu tuh uniknya orang Arab tuh, untuk urusan dunia tuh seperti itu, santai-santai gitu, tidak terlalu riuh-riuh banget gitu ya. Masya Allah, luar biasa lah ya. Nah, coba di depan kita nih, belum dibuka, masih pada gelap, masih pada persiapan, luar biasa pokoknya. Dan bukan hal yang tidak mungkin, saya yakin, seyakin-yakinnya ini sesuatu hal yang bisa mendapatkan keberkahan ya, enggak bro? Iya. Mementingkan urusan akhirat, mengesampingkan urusan dunia. Subhanallah. Dan itu semua dilakukan oleh orang Arab gitu. Dan kalau di kita bro, mohon maaf nih sahabat El Bahar, biasanya mencari lebih itu berdagang, berusaha dengan jimat biasanya. Ya enggak? Dengan jimat, bukan dengan mementingkan urusan akhirat. Jimat. Iya. Ada yang bikin jimat apa segala macam untuk memperlancar usaha. Perdukunan. Iya, padahal tinggal mementingkan urusan akhirat, khususnya mementingkan masalah sholat, dan urusan dunia bisa disambung lagi. Insya Allah berkah. Kalau sudah berkah kan luar biasa, ya enggak bro? Iya benar. Makanya mohon maaf sahabat El Bahar, tadi kita skip dulu videonya, karena kita juga mau berkah. Siapa yang enggak mau berkah? Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya, beserta sahabat El Bahar, seluruh umat muslim lainnya, dimanapun berada, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, keberkahan di dunia dan di akhirat, keberkahan dari segala hal apapun, harta yang melimpah ruah, usaha lancar jaya, perdagangannya semakin raris. Nah, coba lihat bro, kita tahan dulu ya. Di Arab hanya dengan jualan pisang seperti ini aja, pakai kursi roda, ini akan mendapatkan untung yang banyak. Iya. Karena diiringi dengan berkah. Ini berapa? Berapa? 6 real. 5 real. 1, 2, 3. 6 biji 5 real. Semua 6 real? 5 real? Ini 5 real pisangnya. Luar biasa. Tuh. Enggak ada pohonnya, enggak ada tangkainya. Buahnya masih segar. Subhanallah. Mantap. Syukran. Tuh, lihat. Hanya dengan berjualan seperti itu saja, insya Allah keuntungannya banyak tuh bro. Iya, karena berkah. Karena berkah, iya. Jadi orang Arab tuh bukan nyari keuntungan yang lebih, tapi keberkahannya itu yang dicari. Subhanallah. Nah, kita melanjutkan tadi doa untuk sahabat El Bahar. Mudah-mudahan rezekinya yang melimpah ruah, usahanya lancar jaya, ya, dipermudah segala urusannya, dan bisa datang ke Mekah menjalankan ibadah haji dan umrah ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuh lihat, buah-buahan melimpah, berkah. Subhanallah.
Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan baiklah sahabat Al-Bahar, saya berdua bersama Tommy Al-Barakat harus tahan dulu video ringan kita ini. Semoga menjadi informasi tambahan bermanfaat buat sahabat Al-Bahar, bahwa intinya di Arab tuh setengah jam sebelum waktu sholat itu sudah tutup pertokoan, ya bro ya. Jadi urusan dunia itu dikesampingkan, lebih mementingkan urusan akhirat, seperti itu. Dapat hikmah dan pelajaran yang luar biasa khusus bagi pribadi saya dan juga Tommy Al-Barakat. Ya, terlebih daripada itu semua, sahabat Al-Bahar jauh lebih paham daripada kita berdua di sini ya bro ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.